meneruskan warisan, patah tumbuh hilang berganti. Berdiri tegak, berprinsip positif. Putra meneruskan hikayatnya. Penulisan oleh Khairuddin, lagu ciptaan Wan Zali. Juaranya juga Wan Zali, Karut Fazli. Kami tampilkan kumpulan ke-8, Hikayat Putra Emas. Kami mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tinta sejarah tidak kering menulis namanya. Raden Ayu Kartini, mekar bak bunga segar, hak wanita terpilih menjadi perjuangannya. Antarnya harus merdeka. Berjuanglah, menderitalah demi hak asasi wanita. Peduli apa dengan tata cara, peraturan buatan manusia. Sebagai isteri keempat, Kartini mengawal amarah lenggangan tangannya. Lurus jarinya menuding, lembut sedajaknya manusia. Sesingkatnya hanya 25 tahun, Kartini menutup mata. Malam.
1862 bermula kertas sejarah. Hamba tidak dikenal hamba, manusia semuanya sama. Abraham Lincoln melepaskan hamba. Kita sorak. Kita suka. Ah, Kartini pejuang wanita, kita sanjung, kita puja. Ah, sayang kita lupa, itu mereka bukannya kita. Kita belajar sejarah, tapi tidak belajar dari sejarah. Kenapa? Tiada lagi kehamba di dunia. Samakah hak lelaki dan wanita? Tok juara jangan nyanyi saja. Emansipasi itu apa? Manusia semuanya sama. Emansipasi apa? Kalau semuanya sama, bumi yang mana, langit yang mana, lelaki perempuan pun sama. Itu maknya. Setiap negara ada ketua. Setiap kumpulan ada ketua. Setiap keluarga kalau tidak ada ketua, bergerak bagai si buta. Sedangkan si buta diketuai nalurinya. Emansipasi memilih hak sebenar berdasarkan hak mutlak sahaja. Bukan berjuang membabi buta. Kita punya garis panduan yang sudah tertera. Ha. Buka mata, lapangkan dada, minda, jangan sampai berdarah. Nak ke kita jadi macam si baju merah? Wanita! Wey, firman Allah Subhanahu wa taala, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah, karena suamimu adalah kepala. Emansipasi adalah tiket untuk bebas melakukan apa saja? Bukan. Emansipasi manusia yang dipelopori oleh Adam dan Hawa. Bukan firman Allah menentang emansipasi wanita, malah Allah menyanjung wanita bijaksana. Namun keunikan setiap manusia harus disalur bagi kebaikan dan kesejahteraan sesama manusia. Jangan sampai anak memanggil ibu, dan ayah ni dipanggil mama. Akulah hamba, engkau semesta, jiwaku agama, panduanku zat rahsia. Alkitab yang bijaksana, dasar iman kita. Halaku kesana. Jatuh atas riba.
Hati-hati sekalian dalam perjalanan. Daku ikatkan dengan rantai ubudiah. Sambutlah salam putih ikhlas dari kami Hikayat Putra Emas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.